Halo sahabat Bonkla dimanapun berada. Hari ini saya kembali lagi dengan kelapa-kelapa saya. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial dari nol pembentukan bonsai kelapa. Jadi mohon maaf, di sini videonya agak ribut karena saya tinggal di kos-kosan, jadi agak ribut kawan-kawan ya. Jadi seksi pertama untuk pembuatan kelapa bonsai kelapa adalah kita harus punya kelapa dulu. Ini sudah ditanam seperti begini. Jadi kawan-kawan yang pemula rasanya sudah bisa menanam seperti begini. Cukup pakai media pasir, tanam seperti biasa. Langkah yang kedua, kita akan sayat mawar. Setelah sayat mawar, baru kita seperti begini. Cara pengerdilan daun, kita habiskan pelepahnya. Oke, saksikan terus untuk sayat mawar. Ini dia sayat mawarnya kawan-kawan, sudah selesai tadi. Inilah sayat mawar ala saya. Jadi setelah selesai sayat mawar, nunggu berapa bulan, baru kita masuk ke fase pengerdilan daun kawan-kawan ya. Nah seperti begini. Yes. Kita perlihatkan pengerdilan daunnya kawan-kawan ya.
Nah, kawan-kawan, ini tahap yang kedua kita lakukan. Kita masuk ke tahap yang ketiga. Ini dia, kawan-kawan. Kita masuk tahap ketiga. Jadi setelah sayat mawar, bersihkan pelepah, sekarang tinggal nunggu pecah daun, kawan-kawan. Sambil nunggu pecah daun, ingat kita harus bersihkan tapis-tapisnya atau selaputnya, kawan-kawan ya. Oke, kita bersihkan dulu selaput atau tapisnya kalau orang Bali bilang. Nah, sedikit tips untuk kawan-kawan. Jadi pembersihan tapis ini kita pakai perasaan, kawan-kawan ya. Perasaan dan pendengaran, itu saja sih ilmunya. Cukup kita dengar krek 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 kayak gitu biar tidak luka dalam pelepahnya, kawan-kawan. Jadi saya kameranya agak jauh karena tidak ada teman untuk merekam. Jadi mohon maaf ini, kawan-kawan ya. Sudah ribut, kamera jauh, wih, banyak kekurangan di video ini. Nah, jadi ini di kawan-kawan dihilangkan ya, tapis atau pelepahnya. Nah, inilah penampakannya, kawan-kawan. Tidak ada yang terluka, kawan-kawan. Ya. Jadi ini bukan kena pisau, kawan-kawan. Jadi dulu ada batu masuk seperti begini ke dalam sini masuk, dan terus saya tidak lihat akhirnya dia luka, kawan-kawan. Beda luka pisau sama luka batu. Nah, ya. Sekian dulu video saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar sama seperti saya.